Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar menurunkan atau belajar turunan dengan menggunakan notasi Leibniz ya. Oke. Kemarin atau pada video yang sebelumnya kita tahu bahwa sebuah fungsi ya misalkan fx itu kalau diturunkan dinotasikan dengan F aksen X nah, dalam notasi turunan ini ada beberapa ya ada beberapa jadi nanti kita akan menggunakan notasi ritmis ya kita kenalkan yang lainnya jadi ada juga yang menuliskan seperti ini ya oke menuliskan dengan huruf besar ya D X kemudian kurung siku Fx nah, ini maksudnya juga sama ya turunan dari Fx diturunkan terhadap variabel X ada juga yang menuliskan itu dengan D kemudian kurung ya fx nah, kemudian dia diturunkan terhadap variabel apa ya jadi dx nah, berarti dia diturunkan terhadap variabel x jadi ddx fx atau boleh juga ditulis atau dibaca dfx dx nah inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar dari notasi litmus, ya Kenapa demikian? Karena tidak mesti sebuah fungsi itu ditulis dalam bentuk fx. Kadang ditulis juga fx itu adalah sama dengan y ya. Atau y sama dengan fx gitu. Jadi notasi dasar ini ini bisa kita rubah ya. Jadi ketika kita akan menentukan turunan dari fx ya terhadap x ya ini d dx ya jadi ini adalah fx dimana fx nya ini boleh kita ganti atau diganti dengan y jadi ini nanti akan sama ya jadi d y dx atau secara umum biasanya tidak ditulis tanda kurungnya ya jadi cukup ditulis dy dx inilah yang disebut sebagai notasi litmus terhadap sebuah turunan ya jadi kalau f aksen x itu adalah turunan ya maka ketika fungsinya itu Dibuat Y Maka dia bisa juga Diturunkan dengan notasi DY DX Baik kita coba Berikan contoh ya Jadi kita beri contoh yang misalkan ini ada Y Sama dengan Misalkan 3X Pangkat 5 ya Nah, tentukan turunan dari Y sama dengan 3X pangkat 5. Nah, berarti apa? Turunan tadi adalah DY DX. Ya. Oke. D Y DX nah, Sedangkan DY DX ya. Itu boleh kita tulis seperti ini. D Y -D DX, nah, boleh kita tulis seperti ini juga nah, Y nya kita ganti dengan 3X pangkat, pangkat 5 DX Nah notasi ini sebenarnya memerintahkan kepada kita Untuk menurunkan 3X pangkat 5 ini ya jadi 3x pangkat 5 ini kita turunkan ya. Diturunkan terhadap apa? Ya terhadap x ini. Jadi variabelnya adalah variabel variabel x. Nah. Oke, kita turunkan. Sesuai dengan rumus dari turunan, rumus turunan pada video yang kemarin ya. Jadi ini kita kalikan 5 3. Oke, 5 3 itu adalah 15 kemudian X nah 5 dikurangi 1 itu adalah 4 oke. jadi turunan dari 3x pangkat 5 y sama dengan 3x pangkat 5 yaitu dy dx nya itu adalah 15x pangkat pangkat 4 oke kita coba berikan contoh berikutnya y sama dengan misalkan 10 x pangkat 3 kita tentukan berapa atau bagaimana kita menurunkan y sama dengan 10x pangkat 3 ya, kita gunakan notasi Leibniz yaitu dy dx Oke, sama dengan d y DX x Oke, sama dengan Y-nya kita ganti ya. Dengan 10 X pangkat 3 DX. Nah, berarti kita turunkan 10 X pangkat 3 ini terhadap X, variabel X-nya ini. Oke, hasilnya adalah 3 kali 10 adalah 30 kemudian X 3 dikurang 1 pangkat y per dx dari atau dy dx dari 10x pangkat 3 itu adalah 30x pangkat pangkat 2. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ya, Misalkan bentuknya adalah 4x pangkat misalnya pangkat 5 ya kemudian dikurangi dengan uh, seandainya 6x ya 6x pangkat 4 ya oke 6x pangkat 4 bagaimana turunannya atau dy dx ya oke kita selesaikan ya jadi tetap dy dx oke maka hasilnya adalah d y D X nah, Y nya kita ganti ya boleh ya boleh satu persatu atau langsung ya ya oke jadi kita ganti D ya D a nah, Y nya kita ganti kita ganti dengan 4X pangkat 5 langsung saja ya oke dikurangi 6x pangkat 4 dx oke kita selesaikan berarti kita akan menurunkan 4x pangkat 5 dan juga 6x pangkat 4 ya, turunannya tentunya memperhatikan dari variabel variabel x ya oke kita turunkan pangkatnya 5 kita kali dengan Koefisiennya yaitu 5 kali 4 Hasilnya adalah 20 Kemudian X Pangkatnya kita kurangi 1 5 kurang 1 adalah 4 Kemudian kita kurangi 4 kali 6 Adalah 24 ya Oke. Kemudian X 4 dikurangi 1 Adalah nilainya 3 Inilah turunan dari 4 X pangkat 5 Dikurangi 6 X pangkat pangkat okay. 4. Oke. Demikian ya yang bisa dijelaskan nanti pada bagian akhir pembelajaran akan diberikan tugas ya, tugas menggunakan atau mengaplikasikan mengaplikasikan dari notasi Leibniz untuk menyelesaikan turunan ya. Jadi ini saja dulu ya jadi kalian pelajari bagaimana menggunakan notasi Leibniz yaitu dy dx ini ketika ini sudah mahir nanti kedepannya akan lebih mudah kita dalam menyelesaikan turunan dan lanjutannya dari materi turunan tersebut selamat belajar teruslah belajar tetap semangat ya dan assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.